Makasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol loncengnya. Biar tidak ketinggalan video terbaru dari Aruna. Buat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kabar baik Kak Aruna. Ketemu lagi di channel Aruna, tempat bermain dan belajar bersama. Masih dengan tutorial slime. Nah, lucu banget baca jawaban dari teman-teman di komunitas. Banyak yang ngira itu es krim. Wah, ada-ada aja Kak Aruna ini. Padahal itu bukan es krim loh. Ini adalah slime yang belum menggumpal. Nah, penasaran kan? Simak videonya hingga usai ya. Oke Kak Aruna. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video baru dari Aruna. Asya. Yuk langsung ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Asya. Di tempat lain, larutkan ring beng-beng ke dalam air. Ini air hangat ya teman-teman. Oke Kak Aruna. Kemudian aduk-aduk hingga terlarut sempurna. Asya. Kembali ke wadah semula. Tuang lem fox ke dalam wadah. Ini secukupnya aja ya teman-teman. Baiklah Kak Aruna. Sesuaikan dengan ukuran slime yang ingin teman-teman buat. Jika sudah, tambahkan ring beng-beng ke dalam wadah berisi lem fox. Tambahkan pewarna makanan warna coklat biar warnanya lebih bagus teman-teman. Kemudian aduk-aduk. Wah, warnanya bagus banget ya. Kayak es krim yang sudah mencair. Selanjutnya, tambah dengan sabun cair. Aruna pakainya sabun Bior ya, teman-teman. Oke, Kak Aruna. Mau pakai sabun merek lain juga boleh kok. Kembali aduk-aduk. Selanjutnya, tambah dengan aktivator. Video pembuatan aktivator bisa ditemukan di sini. Klik tautan di atas untuk menuju videonya. Atau bisa juga dengan membaca keterangan di deskripsi. Tambahkan sedikit demi sedikit, kemudian aduk-aduk. Aruna tambah sabun lagi ya. Sabun ini berfungsi untuk memudahkan proses penggumpalan. Kembali aduk-aduk. Sesekali bisa ditambah lagi dengan sabun cair jika belum menggumpal. Ini Aruna tambah pewarna makanannya lagi ya. Wah, mirip banget es krim meleleh ditambah susu kental manis. Tambah juga dengan sedikit aktivator. Kemudian aduk-aduk. Videonya Aruna percepat aja ya. Warnanya masih kurang nih. Aruna tambah lagi ya.
kembali aduk-aduk. Nah, udah jadi nih slime-nya. Warnanya menggoda banget. Serasa mau dimakan. Tambah warnanya dikit lagi ah. Kembali campur-campur. Udah jadi deh, kita mainkan yuk. Nah, gampang banget kan bikinnya? Berikan komentar jika teman-teman sudah mencoba. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!